tiga tahun yang terakhir ini ya, ada penurunan secara nasional. Secara nasional ada penurunan 15%. Yang tidak memenuhi ketentuan itu udah turun dari 2014 sampai sekarang 2010, 2014 3 tahun yang lalu 15,5% yang tidak memenuhi ketentuan, jadi masih melanggar aturan yang ada. Tapi sampai sekarang 2015 turun, 2016 turun 7,7, dan dalam 2 pekan kan setiap pekan ini ada pelaporan. Ini udah pekan kedua untuk pelaporan itu sudah turun 5,3 yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi memang sudah ada penurunan ya, pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari sampel yang kita ambil. Ini sampelnya ada berapa?